Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita beribu nikmat, rahmat, keberkahan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kultum hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita umat manusia dari alam yang penuh dengan ilmu kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pemirsa TV Edukasi dan sahabat Rumah Belajar yang dirahmati Allah, izinkan saya hari ini, Dwi Ermayanti, Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh tahun 2020, berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yakni dengan tema keutamaan Al-Quran. Tahukah sahabat bahwasanya Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan sejak 17 Ramadan atau biasa yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah sahabat bahwasanya ada begitu banyak manfaat dan keutamaan dalam membaca Al-Quran? Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Seperti kata atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan mendapat satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Adapun manfaat dan keutamaan dalam membaca Al-Quran yang kedua adalah bahwa Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Tentu saja para sahabat, derajat ini bukanlah manusia yang mengangkatnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang ketiga adalah Allah akan menolong orang-orang yang membaca Al-Quran kelak pada hari kiamat. Kita ingat kembali wahai sahabat, tidak ada yang dapat menolong kita pada hari kiamat melainkan amal. Tak terkecuali adalah membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran, maka para malaikat Al-Quran akan menjadi saksi kita kelak pada hari akhir. Sahabat Rumah Belajar dan pemirsa TV Edukasi yang dirahmati oleh Allah, adapun keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah Allah akan memberikan ketenangan bagi siapa saja yang mau membaca Al-Quran. Tahukah sahabat, manusia memiliki berbagai macam emosi yang ada di dalamnya, baik dalam bentuk rohani dan bentuk kejiwaan. Maka tak kalah dan tak lupa pula, manusia kadang tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Dan tak heran pula akan berbagai macam penyakit mulai berdatangan terhadap tubuh kita. Oleh karena itu, wahai sahabat, adapun Al-Quran dapat menjadi obat dalam menyembuhkannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah obat bagi segala macam penyakit, termasuk penyakit kejiwaan. Adapun keutamaan membaca Al-Quran yang terakhir adalah Allah serta para malaikat dan juga Rasulullah akan menyayangi serta melindungi orang-orang yang membaca Al-Quran. Terlebih yang kita lakukan adalah pada saat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadikanlah Ramadan ini wahai para sahabat sebagai bulannya Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah menghafal Al-Quran, perbanyaklah dalam melakukan ibadah yang lainnya. Kejarlah manfaat dan keberkahan dari bulan Ramadan yang sangat mulia ini.
sehingga pada saat Ramadan ini meninggalkan kita, hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dapat membawa manfaat bagi kita hingga maut menjemput. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dwi Ermayanti, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.